Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami hormati pada sore hari ini. Selamat datang di webinar nasional kita dengan tema Darurat Perlindungan Data Pribadi ya. Ya alhamdulillah kurang lebih sudah ada 100 partisipan yang hadir pada sore hari ini. Dan saya ingin menyapa dulu Ibu Moderator sudah hadir ya, pada Ibu Dr. Husnita SEMSI. Ya, Ibu Husnita sudah hadir ya, baik Bu. Baik, untuk Bapak dan Ibu, untuk yang belum bisa hadir, mungkin nanti kita akan coba Pak Ahmad Zakiuddin bisa kita nanti di-linkkan ke Zoom, apa ke YouTube mungkin ya, supaya bisa menyimak juga, karena banyak ini para peserta yang menginginkan untuk live secara YouTube begitu. Ya, Bapak dan Ibu, untuk acara pertama adalah pengantar dalam webinar nasional kita pada sore hari ini dengan tema Darurat Perlindungan Data Pribadi, yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP PDRI, Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin, M.I.Kom. Kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, moderator, host, dan sahabat-sahabat peserta webinar yang saya banggakan dan hormati, sahabat semua, bahwa persoalan perlindungan data pribadi ini merupakan persoalan yang sangat krusial menurut saya, karena ini adalah menyangkut kedaulatan data pribadi kita sebagai bangsa. Ya. Artinya bahwa persoalan kebocoran data ini adalah persoalan yang sangat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang saat ini kita belum merasakan dampaknya dari kebocoran data tersebut. Nah, tetapi mungkin ke depan ya sebagai bangsa kita akan merasakan ya bagaimana pihak-pihak terutama yang non negara ataupun yang bangsa lain yang memiliki data kita, nah itu mereka bisa merusak ya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah untuk itu data ini adalah sebuah aset ya, sebuah aset yang luar biasa. Nah bahkan Cina ya itu sangat sangat melindungi data pribadi dari rakyatnya. Nah ini Indonesia bagaimana peran pemerintah dalam melindungi data kita ya sebagai warga negara. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 ya untuk melindungi ya segenap bangsa kita. Mungkin dari webinar ini mudah-mudahan bisa berlanjut ya di webinar yang akan datang. Ya mohon maaf ada trouble ya, tadi saya konfirmasi kepada yang pesan Zoom-nya gitu. Dia pesan 1000 katanya, cuman karena diberikan akun pengganti jadi kondisinya seperti ini. Ya mudah-mudahan meskipun ada miskomunikasi kita bisa berwebinar dengan semangat dan bisa menghasilkan sebuah rumusan yang insya Allah kita akan bawa kepada
stakeholder pemerintahan. Dan pembicara yang lain dari DPR ya, Mbak Mutia Hafiz, kebetulan waktu-waktu ini beliau masih ada di pesawat ya, jadi beliau tidak bisa hadir ya, mewakili anggota DPR. Saya sudah menghubungi beberapa anggota DPR juga, dari PDIP juga Pak T.B. Hasanuddin juga tidak bisa bergabung, tidak bisa hadir. Kemudian Bang Farhan ya juga karena kesibukannya tidak bisa hadir. Ya mudah-mudahan di webinar yang akan datang ya, yang lebih lagi mereka bisa kita undang lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bisa hadir, Pak Dr. Pitoyo dari Tribun Network ya. Mungkin nanti akan mengurai bagaimana pola pencurian data ya, Pak Pitoyo ya. Kemudian Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Dadang Rahmat yang akan membicarakan mengenai kedaulatan data ya. Dan sahabat saya Pak Cecep Suryadi dari Komisi Informasi ya. Tadi beliau telepon katanya belum bisa bergabung, nanti coba kita siasati nanti supaya bisa bergabung. Dan pembicara yang lainnya dari Kominfo, saya mengucapkan terima kasih. Beliau nanti akan bergabung di akhir ya, karena sekarang masih ada dalam pesawat ke Yogyakarta ya. Kang Denden, terima kasih Kang Denden. Kemudian dari Badan Cyber ya, Badan Cyber, Kang Anton, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan masukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta webinar kita pada hari ini dengan tema darurat perlindungan data pribadi ya. Dan kita akan, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada webinar nasional kita pada hari ini. Dan saya akan menuju ke Ibu Moderator, Ibu Dr. Husnita S.E., M.Si., untuk acara kami akan disampaikan oleh moderator. Silakan. Suaranya di-unmute dulu, Ibu. Ibu Husnita, di-unmute terlebih dahulu. Silakan, Bu. Kayaknya Ibu Husnita lab kayaknya nih. Masih ada ya. Masih ada. Ada, masih kan? Ada. Masih ada, Pak. Iya. Di mute, Bu, mute. Suaranya tidak terdengar, Bu Husnita.
Halo, masih? Halo, Pak. Halo, ya. Ya, silakan. Sudah keluar suaranya? Sudah, Bu. Sudah ya? Silakan. Sudah. Oke. Mohon maaf kesalahan teknis dari laptop saya. Terima kasih Bapak Dudi Yudas Kusuma, SIP MIKOM yang telah membuka acara pada hari ini dan Ketua Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin, SIP MIKOM yang telah memberikan sedikit bridging-nya atau pembukaannya. Dan pada hari ini kita akan membahas tema webinar yaitu Darurat Perlindungan Data Pribadi dengan pertanyaan kapan rancangan undang-undang PDP disahkan, gitu ya. Dan menurut saya ini adalah tema yang sangat menarik sekali, sampai ada yang chat ke saya bahwa di daerah Kalimantan katanya lagi ada gangguan internet, jadi tidak bisa ikut dan minta recordingnya. Jadi mungkin panitia juga bisa follow up itu ya, Pak Zaki dan Pak Dudi nanti, karena ketertarikan mereka. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah waktunya cukup lama ada gangguan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber atau pembicara kita. Sudah hadir 5 orang mestinya ya Bapak Ibu ya. Dan untuk pembicara pertama, mohon koreksi Pak Zaki kalau salah, adalah Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Esos SHMSI, betul? Jadi ya? Pak Cecep ya, Pak Cecep. Oke, jadi diganti dengan Pak Cecep dulu ya. Baik. Untuk narasumber pertama, kita akan mulai dari Bapak Cecep Suryadi, SOSME. Saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah alumni FISIP Universitas Riau dan Universitas Indonesia Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Dan saat ini Bapak Cecep Suryadi sebagai profesi komisioner Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2017 ya. Dan beliau juga pernah menjadi tenaga ahli DPR Republik Indonesia dan tenaga ahli Bapenas. Baik, tidak mengulur waktu, kepada Bapak Cecep Suryadi waktu dan monitor saya serahkan. Baik, tes bisa didengar ya suaranya, Mbak. Bisa, Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan ini, Pak. Saya hormati Pak Zaki dan Pak Dudi ya. Mungkin untuk tidak memperpanjang pembukaan, saya ingin coba share screen ya. Ini bisa ya, Mbak ya? Coba share screen. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati pembicara dan atau narasumber yang lainnya, memang belakangan marak lagi kasus kebocoran data, dan ini sebenarnya peristiwa yang sering sekali berulang, peristiwa yang sering sekali berulang, dan tentu saja ini terlihat ya, Mbak ya, dan tentu ya, saja Pak. Ini di satu sisi memprihatinkan, karena memang terus terang saja di tahun 2020 itu juga ada beberapa kasus kebocoran data. Nah, mungkin saya ingin coba langsung masuk saja mengapa judul webinar ini terkesan mempertanyakan kapan undang-undang PDP ini disahkan gitu ya. Karena ini memang terus terang saja peristiwa terus berulang gitu ya, dan ada banyak kebutuhan dan urgensi masyarakat yang sebenarnya sangat urgen sekali gitu ya dijawab oleh hadirnya undang-undang ini. Karena memang hari ini globalisasi, e-commerce, big data, cloud computing ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Ekonomi digital terus tumbuh, gitu ya. Lalu juga menimbulkan banyak dampak ikutannya. Dan terakhir barangkali kita melihat ada perkembangan aktual
penyalahgunaan atau kebocoran gitu ya. Kita belum tahu apakah kebocoran atau pencurian data gitu ya yang hari ini marak gitu ya. Dan data itu banyak sekali, data konsumen, data penduduk, dan macam-macam gitu ya, termasuk juga data kesehatan gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat digital marketing ini terus naik gitu ya. Termasuk juga perilaku-perilaku bisnis yang unfair gitu ya, karena memang ada apa namanya, ada potensi dari data pribadi itu. Data pribadi itu bisa dimonetisasi, dan tentu saja sebenarnya pelaku atau apa namanya, pihak-pihak yang melakukan kolek, mengumpulkan data gitu ya secara ilegal ini tentu marak sekali. Nah, ini adalah slide berikutnya, ini adalah beberapa kejadian di tahun 2020 itu, ada banyak sekali gitu ya, kurang lebih ada 11 yang tercatat oleh kami. Dan terakhir di Mei 2021 ini bocornya data peserta BPJS Kesehatan. Dari 11 kasus itu, kita hanya mendengar bagaimana kasus itu dipublikasikan oleh orang. Tapi kita belum apa namanya, belum menangkap secara utuh bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, kita tahu ini adalah draft RUU PDP. Sebenarnya kita berharap ada dari Komisi 1 DPR RI yang turut hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena memang kalau kita lihat dari batang tubuh RUU PDP yang terdiri dari 15 bab dan 72 pasal dari draft RUU awal yang dikirim pemerintah ke DPR, hari ini sebenarnya mengalami pengembangan-pengembangan sesuai dengan pembahasan yang ada di DPR dan pemerintah. Tapi dari draft awal ini, dari 15 bab ini, kita belum menemukan sebenarnya ada bab khusus yang mengatur tentang otoritas independen gitu ya, lembaga independen yang nanti akan mengawal bagaimana implementasi pelindungan data pribadi. Nah, nanti kan saya akan cerita sedikit mengapa perlu otoritas independen ini. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi pemrosesan data, siapa itu pemilik data pribadi itu sudah diatur di bab terdahulu. Bagaimana juga transfer data pribadi, lalu bagaimana larangan-larangannya, itu sudah ada. Tetapi nanti siapa yang akan mengawal gitu ya? Karena banyak sekali terkait dengan implementasi. Nah, ini adalah tantangan-tantangan utama rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Banyak sekali jumlah data pribadi gitu ya. Ada 270 juta lebih gitu ya. Dan aspek yang di apa namanya, yang di cover oleh undang-undang ini sangat luas sekali. Kalau kita baca draftnya itu, badan publik itu diatur, lembaga non badan publik juga gitu, korporasi, swasta, individu gitu ya, termasuk juga oleh warga negara asing gitu. Nah, ini di cover. Jadi sangat luas sekali aspek yang apa namanya, yang akan diatur oleh undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, selama ini apakah belum ada regulasi yang mengatur? Sudah ada, tetapi juga ini tersebar dalam berbagai bentuk regulasi. Ada PP, ada permen, ada undang-undang gitu ya. Dan sebenarnya ini juga butuh apa namanya, butuh integrasi ya, agar pengaturannya lebih komprehensif. Nah, dan yang terpenting juga seperti kasus hari ini, ketika data seseorang itu terbuka gitu ya, tanpa seizinnya gitu ya, lalu si korban harus mengadu kemana gitu. Nah, masyarakat juga banyak yang belum tahu, karena memang kesadaran akan pentingnya pelindungan data pribadi ini belum tumbuh gitu ya, atau katakanlah belum utuh gitu ya. Ditambah lagi, diperparah lagi dengan posisi individu-individu atau posisi publik gitu ya, yang ketika berhadapan dengan pengendali atau prosesor data, baik itu badan publik, korporasi gitu ya, itu tidak setara. Nah, jadi ketika ada korban ini seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Jadi dia sudah dirugikan, data-data pribadinya sudah bocor, mungkin juga disalahgunakan gitu ya. Tetapi di satu sisi dia kebingungan ketika berhadapan dengan badan publiknya gitu ya, yang mengendalikan atau yang menguasai. Nah, kami melihat penting sekali sebenarnya mengapa lembaga independen itu hadir. Kita ingin nanti ada pengaturan yang eksplisit terkait dengan otoritas pelindungan data pribadi ini agar implementasinya bisa efektif. Memang ada beberapa model. Mungkin nanti Pak Pitoyo atau
narasumber lain bisa menjelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Kalau di beberapa negara itu ada yang fungsi PDP itu tersebar di berbagai sektor. Ada juga yang dipisahkan gitu ya, fungsi untuk menjaga perlindungan data pribadi dengan mengawal keterbukaan informasi itu dipisahkan. Tapi ada juga beberapa negara yang menggabungkan. Jadi fungsi perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi itu digabung dalam satu lembaga. Nah ini semua ada kelemahan dan keunggulan. Dan barangkali hari ini DPR juga sedang mengkaji itu. Karena memang kita tahu undang-undang RUU PDP ini sudah masuk di tahun yang lalu. Gitu ya. Dan sebenarnya ditargetkan akhir tahun lalu sudah disahkan. Tetapi ternyata di DPR RI membutuhkan masa sidang tambahan gitu ya, untuk membahas. Karena ada beberapa hal-hal krusial yang perlu diatur lagi. Yang salah satunya adalah terkait dengan lembaga ini. Nah, kami berharap gitu ya, kita berharap lembaga independen ini nanti melakukan beberapa fungsi gitu ya. Baik itu fungsi dalam aspek penyelesaian sengketa. Karena kita ingin penyelesaian sengketa itu dengan cara yang cepat dan tepat. Jadi tanpa harus menunggu pengaduan gitu ya, ini bisa diproses. Ini bagaimana mekanismenya? Nah, mungkin itu yang harus sebenarnya kita tunggu. Mungkin nanti ada dari Kominfo yang bisa menjabarkan. Lalu fungsi-fungsi supervisi, lakukan penguatan secara apa namanya lebih komprehensif, mengharmonisasi beberapa regulasi yang sudah ada gitu ya. Termasuk juga menyusun standar dan detail pengaturan, panduan-panduan antar sektor ini harus di. Nah ini siapa? Kewenangan ini sebenarnya tersebar di beberapa lembaga. Lalu ada fungsi-fungsi kolaboratif. Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat? Bagaimana mengembangkan ekosistem kelembagaan yang lain? Daya gunakan semua potensi untuk apa? Untuk meningkatkan penyadaran dari masyarakat. Termasuk juga tugas-tugas edukasi, literasi, sosialisasi gitu ya. Baik ke masyarakat, termasuk juga ke badan publik gitu ya. Atau ke pihak pengendali data atau prosesor. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang krusial gitu ya, yang ke depan mungkin menjadi tantangan jangka panjang kita. Nah, selanjutnya, ini adalah dinamika. Memang hari ini di beberapa fraksi di DPR sudah menganggap penting gitu ya, meskipun di draft awal tidak ada, tetapi perkembangan berikutnya beberapa fraksi hampir punya persepsi yang sama akan pentingnya otoritas pelindungan data pribadi. Hanya saja ini nanti bentuknya seperti apa, ini yang sebenarnya sedang alot dikaji. Nah, ini juga adalah beberapa aspek-aspek yang kemungkinan menjadi kebutuhan. Gitu ya. Bagaimana sih status tugas, fungsi, dan wewenang gitu ya, apabila memang nanti ada lembaga pengawas itu. Lalu bagaimana tata cara penyelesaian sengketanya? Tata cara pemeriksaannya, hasil pemeriksaan seperti apa? Nah, kita menginginkan proses pemeriksaan itu yang cepat. Jadi memang tidak semua kegagalan data pelindungan data pribadi itu diselesaikan di pengadilan. Barangkali ada upaya-upaya yang lebih cepat gitu ya, yang lebih akuntabel gitu ya, yang juga bisa diterapkan sebenarnya. Jadi tanpa harus mengeluarkan energi yang banyak gitu ya, tetapi memiliki efek jera yang setara. Nah, yang berikutnya ini adalah di beberapa negara ada fungsi keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi yang digabungkan dalam satu otoritas. Seperti di Jerman gitu ya, di Swiss dan termasuk juga di Australia. Ada juga negara-negara yang melekatkan pada lembaga atau kementerian yang sudah ada seperti di Singapura ya, fungsi penyiaran, fungsi-fungsi yang lain itu dilekatkan ke salah satu lembaga yang sudah ada. Ini adalah gambarannya. Di Malaysia itu lembaga perlindungan data pribadinya itu hanya dikhususkan untuk mengawasi seluruh sektor swasta. Komisionernya bertanggung jawab kepada. Problemnya ketika ada badan publik atau katakanlah kalau di Malaysia itu disebut dengan kaki tangan kerajaan yang melakukan kegagalan perlindungan data pribadi. Nah ini bagaimana sanksinya? Nah tentu kita juga tidak ingin gitu ya. Kalau misalnya lembaga atau lembaga pemerintah atau kementerian gitu ya yang melakukan kegagalan, ini apakah nanti lembaga itu bisa melakukan? Cecep, waktunya 5 menit lagi, maaf ya.
Ya, ini saya akan segera singkat. Saya akan lewatkan beberapa slide. Nah, kami sebenarnya berharap gitu ya, pembahasan RUU PDP ini bisa diakselerasi dengan memasukkan bagian-bagian khusus terkait dengan aspek otorita, berharap bisa lebih independen dan efisien. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi, Mbak. Terima kasih. Oke, masih ada 5 menit lagi loh, Pak Cecep. Ya, kalau masih ada waktu, saya ingin sedikit menambahkan. Memang hari ini sedang dilakukan gitu ya, penyelidikan gitu ya, baik oleh kepolisian, BSSN, dan juga Kementerian Kominfo, dan masyarakat juga tentu menunggu apa nanti endingnya. Kita berharap proses penyelidikan ini bisa memiliki ending yang maksimal gitu ya, dilakukan secara transparan, dan masyarakat juga bisa tahu hasilnya seperti apa. Apakah ada kelalaian gitu ya, atau ada memang ketidaksengajaan gitu ya. Dan kita berharap nanti pihak-pihak yang terkait gitu ya, khususnya dalam hal ini BPJS Kesehatan, bisa segera mengambil langkah-langkah yang ketat ya, untuk peningkatan atau pengamanan data-data yang terlanjur keluar ke publik. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Cecep. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu narasumber kita Bapak Anton Setiawan SSIMM. Sudah hadir Bapak? Sudah ya? Pak Anton, mohon konfirmasi sudah ada di room ini? Tadi minta digeser tadi, Bu, karena lagi sedang berada di jalan. Okay. Baik, kalau gitu kita langsung ke Pak Pitoyo. Betul? Ya. Baik, Pak Pitoyo sepertinya sudah siap. Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang kedua adalah Dr. Pitoyo M.I.Kom. Pendidikan beliau S1 Ilmu Sejarah Universitas Negeri Jember, S2 dan S3 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Beliau adalah seorang praktisi dari media yang mana saat ini berkedudukan di Tribun Network Business Development, Kompas Gramedia. Dan beliau adalah senior di media tentunya ya, Tribun dari Kalimantan, Jawa Barat, dan hampir semua sepertinya Sumatera juga sudah dijajaki beliau ya, untuk Kompas Gramedia ini dan Tribun. Dan saat ini beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dan beberapa buku juga sudah diluncurkan, saya sebutkan yang penting-penting aja ya Pak Pit, karena banyak sekali. Komunikasi Politik, The End of Saritem, Simbiosa ya, 2013. Komunikasi Simbolik, Ridwan Kamil, Gramedia 2018. Dan selain sebagai praktisi, beliau juga dosen di Magister FISIP Universitas Pajajaran, S2 UIN Sunan Kalijati, dan dosen S2 Fikom Gunadarma. Baik, Pak Pitoyo, waktu dan monitornya saya persilakan. Ya, terima kasih, Bu Smita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi Pak Cecep menjelaskan tentang bagaimana pemerintah harus punya peran. Maaf, suara saya terdengar? Suaranya terdengar jelas. Oh iya. Ya. Kalau pemerintah berperan dalam melindungi data pribadi, ini memang sudah menjadi kewajiban. Tahun 2020 itu dimulai dari bobolnya data di Tokopedia. Dan sampai sekarang belum ada kabarnya. Bagaimana kabarnya, apakah ada hasilnya, dan sebagainya. Sampai hari ini belum ada kabarnya. Saya khawatir juga jadi melebihi jumlah penduduk gitu yang ada, yang juga bocor, entah sengaja dijual di online atau memang ada kekilapan dan sebagainya. Tetapi saya lebih tertarik bagaimana budaya masyarakat kita dalam berkomunikasi di media. Di media sosial, terutama dalam hal data pribadi. Jadi kalau boleh saya share screen. Sepertinya belum bisa, Bu.
Ya, belum muncul, Pak. Ya. Ini bukan punya saya ini. Ini bukan punya saya, Bu. Saya jelaskan aja lah. Nah, jadi dalam kehidupan keseharian kita itu memang ya kalau boleh dibilang genit, terlalu genit masyarakat Indonesia ini sejak adanya media sosial. Dan tipenya terlalu jujur. Misalkan begini, kita menulis akun di Facebook. Saya kebetulan sebulan yang lalu menjadi korban pencurian data ini di Facebook. Foto saya diambil, kemudian nomor HP-nya orang, kemudian semua teman saya dihubungi, saya menawarkan mobil lelangan. Sementara saya tidak pernah bekerja di mobil lelangan. Dan semua harus untuk mendapatkan mobil lelangan yang mewah-mewah itu cukup membayar uang muka tanda jadi sebesar 5 juta. Nah, setelah itu saya mengakhiri akun Facebook saya tutup secara permanen karena saya khawatir foto-foto saya nanti terus digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya itu. Kemudian, apa sebenarnya dampak yang diterima oleh orang yang dicuri? Nah, kalau sekedar diambil fotonya, kemudian di-hack nomor HP-nya, ya kerugiannya adalah dimaki-maki banyak orang. Kebetulan yang hack foto saya dan kemudian HP-nya kebetulan bukan nomor HP saya, langsung konfirmasi ke saya, beberapa teman langsung telepon dan saya sampaikan ke grup dan akan foto ini dan nomor. Ini yang tadi mungkin sama dengan Pak Pitoyo ya, mirip lah dengan Pak Pitoyo. Jadi sebetulnya kalau Pak Pitoyo tadi menyebut kegenitan ya, kegenitan sosial begitu ya, kegenitan eksposur. Nah ini sebetulnya berkaitan yang pertama eksposur data pribadi ini kan diantaranya gitu ya berkaitan dengan budaya dan gaya hidup seseorang atau kelompok. Ya ternyata kalau kita sepakat ya, kalau tidak sepakat juga nggak apa-apa. Tidak sedikit di antara kita yang justru sebetulnya genit atau mengumbar gitu menyampaikan data pribadi. Data pribadi tidak harus bicara soal nama, tanggal lahir dan segala macamnya, tapi juga aktivitas kita, peredaran kita. Tadi dengan Pak Pitoyo, tiba-tiba Pak Pitoyo nanya sama saya, oh kemarin Pak Dadang ini ya di web ya, apa di swab ya, swab antigen. Kok tahu Pak Pitoyo? Nah, itu berarti sebetulnya dari saya, dari istri saya, atau dari keluarga saya yang menyampaikan kan begitu. Itu contoh-contoh bahwa seringkali kita menyampaikan data, aktivitas dan segala macamnya. Nah, eksposur data pribadi bisa juga karena permintaan karena kebutuhan, permintaan karena kewajiban. Seperti saya mengisi data-data PDPT di Dikti, begitu ya, ternyata bisa jadi loh data Dikti itu bocor, begitu ya, walaupun belum terdengar, gitu. Belum terdengar. Kemudian penggunaan aplikasi atau pengisian identitas untuk kepentingan pendudukan, edukasi, kesehatan, perbankan dan lain-lain yang meminta atau menyimpan data pribadi tanpa diikuti kewaspadaan, gitu ya. Nah, tambah lagi aktivitas keseharian menggunakan media ponsel pintar, media sosial, aplikasi tertentu yang mengekspos data posisi dan aktivitas pengguna. Ini contoh-contoh ya. Contoh mungkin Bapak Ibu, mohon maaf nih kalau kebetulan namanya sama, begitu ya. Kadang-kadang kita mengekspos diri kita dan keluarga kita, begitu ya. Ini di mobil-mobil kan ini sering lihat nih kita ya. Ada happy family, apa segala macam. Siapa kita, siapa istri kita, namanya ada di belakang mobil, kan? Sekarang ditampilkan, kan? Anak kita tuh siapa saja, gitu kan? Itu contoh, gitu. Itu data pribadi sebetulnya yang kemudian diekspos ke banyak orang. Kemudian atau ini saya terus terang aja, ini saya di Google saya open, gitu ya. Sehingga saya ada di manapun oleh Google udah tahu tuh saya ada di manapun, begitu. Nah sehingga di setiap bulan kan saya ketahuan bahwa saya sudah ada di mana, berapa lama di satu tempat. Itu dengan sadar saya, kan begitu. Tapi sedang mikir juga nih untuk apa saya harus tutup, gitu. Kalaupun mau tutup, bisa nggak aman gitu ya, dari pengintaian aktivitas saya gitu ya, oleh Google, gitu. Atau suatu saat bisa dipakai oleh yang lain. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh banyak teman, gitu ya, ternyata
kebocoran yang terjadi yang lagi ramai sekarang BPJS itu banyak sekali sebelumnya. Saya juga kaget juga, ternyata sudah cukup banyak di Indonesia dan ekspos medianya pun juga berbeda-beda, kan begitu ya. Nah, sekarang lagi ramai BPJS kesehatan, tapi tadi Pak Pitoyo juga menyampaikan Tokopedia itu sampai mana ya, atau Pak Cecep sampai di mana Tokopedia penjelasannya, atau Bineka, KPU, apalagi data COVID dan segala macamnya, Bukalapak dan segala macamnya. Publik, dalam sudut pandang publik, kita nggak pernah tahu sampai di mana, dan mungkin saja data kita ada yang double di antara yang sudah bocor ini, gitu ya, Tokopedia dengan penggunanya atau merchant-nya gitu ya. Ini di antara ini pasti ada data-data kita. Jadi sebetulnya data pribadi kalau betul ini bocornya sudah berulang. Bocornya sudah berkali-kali data pribadi kita itu. Karena kita lebih dari satu platform, entitas atau komunitas yang memasukkan data kita. Ini luar biasa. Nah, ini artinya judulnya jadi cocok juga ya, darurat data pribadi begitu. Nah, ini informasi tentang kebocoran. Saya ini tidak hanya di media kita ternyata ya, kebocoran ini bahkan ada sempat ini saya tadi lihat itu di Kementerian Kominfo ada apa namanya ya, bahwa bocornya Tokopedia itu hoax gitu ya. Sempat deny gitu, dibantah begitu oleh pejabat atau apa ya pengelola di Tokopedia. Itu memang beberapa lama ada, kemudian setelah itu ada data bocornya begitu, jadi hoax lagi begitu ya, tapi kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa, publik tidak tahu begitu ya. Atau kalau kita searching di Google, saya memasukkan kata kuncinya kebocoran data, jadi ternyata ini yang muncul gitu ya. Bocoran data BPJS, bocoran data Tokopedia pribadi, Facebook, dan segala macamnya. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Anton ya, yang berkaitan dengan bagaimana penggabungan beberapa entitas bisnis, Tokopedia dengan Gojek itu seperti apa, Facebook dengan WhatsApp itu seperti apa, implikasinya kepada kita apa. Banyak publik termasuk saya tidak paham betul. Begitu ya. Ini penting menurut saya untuk dibahas lebih jauh. Sebetulnya kita ini tahu apa enggak? Kalaupun kita tahu paham, sejauh mana pahamnya, apa hak kita, apa kewajiban kita, bagaimana cara kita untuk tidak menjadi korban terus-menerus begitu ya. Ini yang saya ambil dari berbagai media. Ini kaitan dengan masyarakat lah begitu ya. Saya tidak terlalu banyak bicara soal apa kewajiban dari pemerintah atau segala macam begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kesadaran atau literasi digital masyarakat. Di berbagai media banyak orang memandang gitu ya, banyak pihak memandang bahwa kesadaran masyarakat soal data pribadi masih rendah. Silakan googling. Intinya bahwa kita dianggap atau mungkin kita menganggap diri kita sendiri kita memang belum paham gitu, belum tahu, belum sadar bahwa ini adalah masalah bagi kita gitu ya, apalagi data kita dipakai untuk kejahatan yang merugikan kita sendiri gitu ya. Ini masyarakat belum terlalu melek pentingnya keamanan data pribadi, masyarakat harus paham macam data pribadi, bahaya data pribadi yang dicuri dan segala macamnya, ini di media begitu ya. Nah, ini darurat data pribadi ini saya hanya melihat memang multidimensi begitu ya, dari aspek regulasi yang sekarang kita bicarakan. Kebetulan di seberang saya ini ada teman saya dari Polri begitu ya, bahwa sebetulnya tanpa PDP kalau terjadi tindak pidana yang memungkinkan masuk deliknya ke dalam undang-undang yang sudah ada, bisa tindak pidana, undang-undang ITE dan segala macamnya. Hanya mungkin masalah penegakan, kekuatan hukuman atau prosedur normanya itu mungkin kalau ada undang-undang PDP ya, sedang RUU itu akan lebih kuat lagi gitu ya. Artinya bisa jadi sanksinya misalnya lebih kuat, atau ada institusi, ada lembaga yang sangat spesifik berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi. Jadi regulasi itu bukan satu-satunya gitu. Jadi undang-undang PDP itu bukan satu-satunya, tapi salah satu dalam konteks bagaimana perlindungan data pribadi atau perlindungan data-data yang lainnya begitu ya. Tapi kita tahu juga bahwa problem di situ ada pembocoran, ada pencurian data, kepedulian siapa yang peduli. Jangan-jangan kita sendiri tidak peduli gitu ya. Kesadaran tadi katanya ada pada perilaku. Bicara regulasi juga bicara perilaku, maksud juga perilaku masyarakat.
kita tahu misalnya, saya nggak bilang kepada orang lain gitu ya, kalau ada polisi, saya buru-buru pakai seat belt misalnya begitu. Itu kan bicara soal perilaku. Hukum juga bicara soal budaya. Budaya hukum. Budaya hukum bicara soal juga bagaimana paham terhadap sesuatu. Kalau orang komunikasi juga bagaimana sebuah sebuah narasi, sebuah regulasi itu disosialisasikan dan kita kemudian menjadi paham. Soal data pribadi bicara soal privacy, soal kesetaraan, seperti Pak Cecep yang kesetaraan gitu ya. Bagaimana kalau kita sendiri sebagai pribadi di-hack gitu ya. Beda dengan pejabat publik yang di-hack misalnya atau tokoh yang di-hack. Jangan-jangan beda nih perlakuannya begitu ya. Nah, terus kemudian soal data sebagai komoditas, data sebagai sesuatu yang bisa dievaluasi begitu ya. Bagaimana perlindungannya, literasi yang tadi saya sampaikan begitu. Ini problem-problem semua di dalam darurat data pribadi begitu. Termasuk soal kedaulatan. Tadi Pak Anto menyebutkan bahwa ini tidak hanya masalah nasional, betul gitu. Tapi paling tidak kita lihat aja secara apa bertahap lah gitu ya, secara lokal, secara regional, secara apa namanya, secara universal gitu. Data kita itu sudah sangat transparan, sangat telanjang gitu. Dan ini problem tersendiri ya. Kita mungkin nggak tahu mana dari mana memulainya. Seperti ayam dan telur misalnya ya, gitu. Kita memulai dari mana? Tapi tentu lebih baik kita membicarakan dulu, setelah membicarakan kita mengkompilasi, mengidentifikasi, mengkompilasi problem-problem apa yang menjadi sangat krusial berkaitan dengan darurat data pribadi ini. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Nah, ini gitu ya. Tadi kalau kita bicara regulasi, kalau saya memandang ini tadi kan kapan perlindungan undang-undang PDP ini muncul. Artinya kan yang kita tunggu ini kan norma. Normanya dengan berbagai tadi ada beberapa bab yang muncul secara substansinya begitu ya. Tetapi saya juga ingin menyoroti pembahasan PDP ini melalui sebuah proses partisipasi publik yang baik. Jika sudah alhamdulillah. Tapi setelah itu kan apa yang akan diatur di sana? Munculnya tadi lembaga yang berkaitan komisioner, komisi atau apapun yang namanya badan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi itu haruslah lembaga juga yang mempunyai kapasitas, punya kapabilitas, mempunyai rekognisi yang baik begitu ya, sehingga betul-betul perlindungan data pribadi. Saya ingat karena saya pernah di KPI juga, undang-undang penyiaran tidak satu-satunya, tapi juga butuh KPI. Ya KPI juga tidak salah duanya. Kalau KPI-nya harus juga kuat menjadi KPI yang juga kuat. Bagaimana partisipasi dan peran masyarakat itu jadi luas sekali. Begitu ya. Nah, sebuah undang-undang nanti PDP ingat kalau menurut saya sih mengingatkan bahwa jangan sampai ada undang-undang tidak bisa diimplementasikan. Karena apa? Karena masyarakat tidak tahu. Sama seperti dulu kenapa ada undang-undang lalu lintas, kenapa orang harus pakai helm gitu ya. Akhirnya banyak yang pakai helm, tapi helm yang dipakai ternyata helm yang tidak standar. Begitu kejadian helmnya pecah. Nah, berarti ada sesuatu yang belum di sosialisasikan dalam konteks komunikasi dengan secara baik. Karena sebaik-baiknya hukum, saya diajarin dulu oleh tokoh hukum Unpad, misalnya Pak Muhtar Kusumat Maja, sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang bisa diimplementasikan dalam kenyataan. Karena kalau hukumnya tidak bisa diimplementasikan dalam kenyataan, itu sama dengan apa? Mimpi atau angan-angan saja, begitu ya, angan-angan. Nah, ini penting, sebuah undang-undang ini, PDP ini misalnya gitu ya, bisa nanti saatnya diimplementasikan dan menjadi undang-undang yang efektif. Dengan apa? Partisipasi, dengan sosialisasi, plus kesadaran dan budaya hukum yang baik. Begitu ya. Saya pikir ini yang slide terakhir, begitu ya. Ini saya bicara soal kedaulatan data pribadi. Tadi Pak Jaki juga sempat menyampaikan, karena seorang komunikasi, karena pernah bicara kedaulatan komunikasi dalam konteks yang luas, data informasi menurut saya sih bagian dari proses komunikasi, regulasi atau norma-norma mengenai komunikasi. Ya tentu bahwa kedaulatan data pribadi itu harus mulai dari kita sendiri. Kita berdaulat untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan data pribadi. Tapi seringkali kita tidak berdaya untuk tidak menyampaikan. Jadi harus menyampaikan gitu, karena ditanya nomor telepon apa segala macamnya. Begitu ya, ternyata tadi kata Pak Pitoyo, data-data yang ada di sebuah institusi kemudian secara gegabah bocor ke yang lain karena kecerobohannya gitu ya. Nah, kedaulatan data pribadi bagian dari kedaulatan informasi bagian dari kedaulatan komunikasi. Dan saya berpandangan kedaulatan komunikasi ini adalah bagian dari kedaulatan
sejauh mana negara misalnya bisa mengkolek data tapi kemudian untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi masyarakat atau bagi negara, dan bukan malah digunakan oleh institusi yang hanya kepentingan bisnis atau kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat itu sendiri atau kepentingan negara itu sendiri. Jadi saya mencoba bagaimana tidak bicara soal norma undang-undangnya, tidak bicara soal political will dari pemerintah gitu ya, atau kasus yang sedang sekarang rame begitu ya, tapi jangan-jangan kita sebagai masyarakat tidak tahu, tidak paham, salah paham, gagal paham, dan gagal melindungi kedaulatan data pribadi, dan gagal menjadi bagian dari kedaulatan bangsa dan negara ini dalam konteks komunikasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang paparannya. Bapak-Ibu, selanjutnya kita masuk ke pemateri terakhir, yaitu Bapak Denden Imanuddin Soleh, SHMH. Pak Denden, sudah hadir, Pak? Tes suara dulu, Pak. Iya, sudah. Ibu. Mohon maaf, baru bergabung. Baik, Bapak. Saya bacakan dulu CV-nya. Pak Denden adalah alumni S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Kemudian menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini Pak Denden menjabat subkoordinator penyusunan rancangan peraturan Ditjen Aplikasi Informatika sejak tahun 2020. Kemudian Pak Denden juga sebagai perwakilan dari Departemen Transformasi Digital MW KAHMI Jawa Barat 2021-2006. Lalu Pak Denden juga Indonesian Cyber Law Community, bagian dari Indonesian Cyber Law Community atau ICLC. Baik Pak Denden, waktu dan layar saya berikan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon maaf ini karena masih di kendaraan jadi tidak bisa menampilkan paparan, tetapi dari beberapa narasumber tadi mungkin sudah ada yang dibahas juga terkait dengan darurat perlindungan data pribadi ini. Yang pertama mungkin tadi dari berbagai narasumber sudah cukup banyak membahas mengenai urgensi mengenai perlindungan data pribadi. Mohon maaf ada suara yang bocor sepertinya ya. Host Pak Dudi minta tolong di mute dulu pesertanya. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, berbicara mengenai urgensi perlindungan data pribadi, memang beberapa waktu yang lalu, ini kan terakhir terkait dengan kasus kebocoran data yang diduga data dari BPJS. Nah, sebetulnya tadi berkaitan dengan kebocoran data ini, ada berbagai sumber, bisa dari memang internal, bisa juga dari eksternal seperti misalnya hacking, tadi segala macam illegal access, atau juga terjadi pembocoran data dari orang internal. Itu satu sisi. Tetapi di sisi lain juga berbicara mengenai kebocoran data itu seperti Pak Dadang sampaikan, ada yang mengekspos sendiri data pribadinya. Nah, sebetulnya kalau dari sisi perlindungan memang lebih pada yang harus kita utamakan dari sisi kesadaran si pemilik data itu sendiri. Karena seringkali kita berbicara mengenai kebocoran, tapi di sisi lain kita seringkali mengekspos data pribadi kita sendiri. Contoh paling sederhana adalah sebetulnya data pribadi itu kita sendiri yang membatasi. Seringkali misalnya kita kalau ditanyakan nama kita siapa, kita masih sering jawab. Terus kemudian alamat rumah kita mungkin masih jawab juga. Nomor telepon juga bisa seringkali kita masih jawab. Tetapi ada misalnya beberapa, misalnya ditanya status, ada yang menjawab atau tidak. Atau misalnya yang paling sering adalah ketika ditanya penghasilan, rata-rata tidak menjawab. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebetulnya data pribadi itu kita sendiri yang bisa membatasinya. Apa yang mau di-share, apa yang misalnya mau dirahasiakan. Tetapi yang jadi isu di dalam RUU perlindungan pribadi itu lebih pada bagaimana ketika pengendali data, misalnya tadi seperti entah perusahaan atau misalnya instansi pemerintah yang mengelola data pribadi, itu harus melindungi data yang dikelolanya.
Nah, sebetulnya memang kewajiban yang ada saat ini di regulasi yang existing itu baru sebatas di Undang-Undang ITE dan juga di PP71. Dan itu pun hanya berlaku terhadap penyelenggara sistem elektronik. Tetapi kalau misalnya bukan penyelenggara sistem elektronik, maka belum berlaku. Maka salah satu urgensi kenapa adanya RUU PDP itu adalah karena banyak regulasi yang ada itu belum menjangkau terhadap pengendali data pribadi yang bukan penyelenggara sistem elektronik. Seperti contoh misalnya ketika BPJS misalnya terjadi kebocoran, yang pertama adalah apakah BPJS itu merupakan penyelenggara sistem elektronik atau tidak. Jika tidak, maka tidak dapat dikenakan regulasi yang existing. Tetapi kalau misalnya BPJS misalnya merupakan sistem elektronik yang berupa aplikasi atau website, maka bisa dikenakan aturan yang ada. Itu dari sisi regulasi yang existing. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita dorong kenapa RUU PDP ini segera ada adalah tadi untuk masalah sanksi, sebetulnya apakah ketika terjadi kebocoran misalnya di perusahaan atau misalnya di instansi pemerintah akan seperti apa? Karena seringkali misalnya secara norma yang berlaku hari ini adalah memang si pemilik data bisa melakukan gugatan secara perdata kepada pengendali data, misalnya entah itu perusahaan atau misalnya negara. Tetapi seringkali hal itu tidak ditempuh karena masyarakat merasa waktu atau misalnya prosesnya akan sangat panjang untuk melakukan sebuah gugatan misalnya secara perdata. Makanya di sisi lain perlu didorong adanya tadi RUU perlindungan data pribadi di mana kewajiban-kewajiban itu tetap harus dilakukan meskipun tidak ada misalnya tidak ada gugatan dan lain-lain. Nah, yang paling penting dari salah satu case yang terjadi misalnya tadi juga ada kasus kebocoran di Tokopedia dan Bukalapak, Bineka dan lain-lain, sebetulnya adalah ada kewajiban dari si pengendali data ini adalah untuk memberitahukan kepada si pemilik data atau subjek data yang datanya mengalami kebocoran. Nah, ini seringkali para pengendali data ini tidak merasa datanya mereka bocor, seringkali mereka akan memastikan terlebih dahulu. Seperti misalnya yang terjadi di BPJS atau Tokopedia kemarin, mereka juga belum bisa memastikan apakah kebocoran data itu di tempatnya, di internalnya, atau misalnya ada yang membocorkan atau seperti apa, sehingga responnya juga tidak serta-merta diakui karena harus diinvestigasi apakah kebocoran itu memang berada di internal atau misalnya ada yang melakukan illegal access terhadap pusat datanya seperti apa. Tetapi yang pada intinya ketika misalnya tadi kebocoran data sebetulnya apa yang harus dilakukan. Nah, sebetulnya di RUU PDP mengatur salah satunya hal-hal tersebut. Bagaimana ketika misalnya pengendali data mengalami kebocoran harus seperti apa, itu yang seharusnya dilakukan. Sehingga ketika misalnya terjadi sebuah kebocoran, para pengendali data sudah tahu melakukan apa, kemudian juga masyarakat atau subjek data atau pemilik data juga harus misalnya salah satunya contoh jika menggunakan username dan password menggunakan data-data pribadi mereka, mereka harus segera mengganti gitu kan. Karena seringkali mohon maaf di kita masih sering melakukan bahwa username dan password itu dari nama dan juga tanggal lahir. Sehingga ketika misalnya data pribadinya bocor seperti tanggal lahir, maka akan mudah akun-akunnya itu diambil alih atau illegal access oleh orang lain. Nah, itu salah satu contoh sebetulnya penyalahgunaan data. Selain itu juga banyak sekali penyalahgunaan-penyalahgunaan data yang terjadi. Misalnya seperti kalau misalnya hari ini yang terjadi misalnya adalah seperti pinjol misalnya. Nah, pinjol ini kan seringkali menggunakan data berupa KTP dan juga foto diri dan juga KTP. Misalnya contoh ketika sudah terekspos salah satunya adalah nick misalnya. Biasanya orang-orang akan menggunakan nick tersebut untuk membuat KTP palsu, sehingga misalnya KTP palsu itu nanti digunakan untuk melakukan pinjaman kepada misalnya pinjol-pinjol, tetapi sebetulnya di nick tersebut memang nicknya benar, namanya juga benar, tetapi seringkali dengan membuat KTP palsu itu mukanya adalah muka orang lain. Sehingga yang terjadi adalah orang misalnya si A melakukan pinjaman, ternyata si B yang harus menanggung
membayar utangnya seperti itu. Nah, itu dari beberapa kasus yang terjadi terhadap penyalahgunaan data. Nah, selain itu tadi penyalahgunaan data ini juga bisa berkaitan dengan macam-macam. Artinya penyalahgunaan data ini sebetulnya kebocoran ini yang paling penting berkaitan dengan penyalahgunaan datanya. Karena dikhawatirkan tadi misalnya kalau misalnya terjadi kebocoran dari data itu akan digunakan seperti apa. Nah, berbagai cara yang bisa dilakukan hari ini adalah bagaimana kita melindungi data secara pribadi dan juga bagaimana kita memastikan bahwa data yang dikelola oleh orang lain atau perusahaan itu juga terjamin. Kalau dari sisi misalnya kita memastikan perlindungan data, mungkin kita bisa pastikan dari sisi pribadi. Tetapi yang hari ini adalah yang belum dipastikan adalah ketika data kita dikelola oleh perusahaan atau misalnya instansi yang mengelola data kita. Banyak sekali sebetulnya data kita yang dikelola oleh perusahaan ataupun instansi. Misalnya kalau dari sisi pemerintah juga ada di data di IKTP, ada juga data tadi di BPJS, ada juga data di kementerian dan juga dan lain-lain. Kemudian dari sisi perusahaan, banyak sekali sebetulnya data kita juga yang mungkin sudah tersebar di mana-mana. Seperti misalnya entah itu di Google, misalnya entah itu juga di e-commerce dan lain-lain. Data kita itu sebetulnya sudah sangat banyak tersebar. Nah, mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk mengecek apakah data kita pernah bocor, sebetulnya banyak penyedia yang bisa dilakukan untuk pengecekan data-data di mana saja kita yang mengalami kebocoran. Biasanya dengan memasukkan email kita misalnya akan muncul apakah data kita pernah bocor. Nah, kalau misalnya pernah bocor nanti akan ada notif misalnya di beberapa akun misalnya email ini sudah pernah bocor sehingga disarankan untuk segera mengganti password dan lain-lain. Nah, itu dari sisi kebocoran data. Nah, kemudian dari sisi urgensi RUU PDP, dari berbagai kasus yang terjadi ini sebetulnya tadi masih ada kekosongan hukum. Karena kenapa? Karena tadi regulasi terkait perlindungan data pribadi ini masih tersebar di berbagai regulasi. Tadi salah satunya di Undang-Undang ITE, ada juga di Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perbankan. Tetapi semua masih parsial, belum komprehensif. Sehingga RUU PDP ini makanya kenapa didorong untuk segera terbit adalah untuk melindungi dari penyalahgunaan data tadi. Sehingga perlindungannya juga tidak bersifat parsial dan juga bersifat menyeluruh. Nah, kemudian saat ini sebetulnya pembahasan PDP memang sudah di DPR dan mungkin bulan Juni ini kembali masuk ke masa sidang. Mungkin tahun ini atau dalam 3 bulan ke depan ini bisa selesai jika memang pembahasannya terlaksana dengan lancar. Karena memang ada beberapa isu yang masih jadi perdebatan, di mana misalnya salah satunya terkait dengan kelembagaan, kemudian juga dari sisi sanksi juga, kalau kita acuannya adalah GDPR, mereka tidak ada sanksi pidana, tetapi di RUU kita memang mengatur mengenai sanksi pidana. Itulah beberapa isu yang masih menjadi perdebatan alot di DPR. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena kebetulan baru mendarat. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab atau diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandat Imanuddin Soleh, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya. Bapak Ibu, kita sudah sampai ke sesi terakhir, yaitu untuk melakukan tanya jawab terkait dengan paparan yang telah disampaikan oleh 5 narasumber kita pada hari ini. Di chat saya sudah sebutkan juga, silakan diketik kalau tidak bisa langsung, tapi kalau Bapak Ibu mau langsung bertanya silakan juga. Sambil saya menunggu, barangkali Bapak Ibu tadi bingung ya ini apa aja yang dibahas, saya akan resume sedikit bahwa backgroundnya adalah kenapa perlu dibahas darurat perlindungan data pribadi ini, karena teknologi digital semakin marak dan semakin berkembang di dunia saat ini. Dan kita jauh tahu bahwa teknologi digital itu dipergunakan untuk servis informasi
sales dan marketing tentunya ya. Siapa pelaku layanan elektronik digital itu ya tentunya dari pemerintahan, dari swasta, dan dari BUMN juga. Dan tadi sudah dipaparkan juga, tadi mulai dari Bapak Cecep. Bapak Cecep menyebutkan bahwa ada 15 bab 72 pasal di batang tubuh rancangan undang-undang PDP tersebut yang sedang dibahas juga. Nah, kemudian dari paparan kedua itu Bapak Pitoyo tadi juga melihat bahwa ternyata beliau melihat dari sudut pandang publiknya atau konsumennya. Di sini beliau bilang jangan terlalu ganjen gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ada cara-cara yang harus kita lakukan supaya kita tidak bocor data kita tersebut secara pribadi juga. Kemudian silakan Bapak Ibu Reshain kalau ada, saya sambil menyimpulkan saja ini apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Pak Pitoyo juga menjelaskan bagaimana cara peretas itu bekerja dan tentunya kita juga harus mengantisipasi cara-cara mereka tersebut karena kita juga harus smart dibandingkan dari si peretas tersebut atau hacker tersebut. Kemudian dari Pak Dadang juga hampir sama dengan Pak Pitoyo, perspektifnya adalah aspek sosial Bapak Ibu ya, bahwa expose data pribadi itu jangan terlalu Pak Dadang juga melihat dari sudut pandang kedaulatan komunikasi terakhir saya lihat ya. Jadi ada beberapa aspek juga. Dan kemudian, oh ya Bapak Anton tadi, Bapak Anton dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, ini yang banyak dibahas dari beliau adalah bagaimana media digital itu ya Pak Anton ya, kita lihat WhatsApp dan Facebook berkolaborasi dan ternyata disitulah peretas itu melihat peluang bagaimana menghack data-data pribadi customer atau pelanggan yang ingin mereka tahu apa aja data-data yang sudah terregister gitu ya. Jadi peluang peretas itu sangat besar sekali karena diperjualbelikan. Kita tahu dari beberapa kasus ya, dari tahun 2019 Bukalapak data bocor 12,9 juta dijual 20 jutaan. Kemudian Tokopedia, kemudian Binika.com tadi Pak Dadang juga sebutkan dan terakhir adalah BPJS ya, 279 data tapi sampel 1 juta sudah terdetek bahwa itu adalah data BPJS. Bapak Ibu silakan bertanya ke narasumber kita. Mbak Indah Kusuma. Silakan. Ya, gini Bu, mohon izin bertanya, perkenalkan saya Indah Kusumawati dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini begini, kan sekarang kejahatan cybercrime itu luar biasa ya untuk IT itu. Nah, saya ingin apakah ada proteks atau sistem seperti cybercrime yang bisa istilahnya men-save data kita agar tidak terlalu apa tidak mudah untuk dibobol oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Seperti itu. Untuk Bapak siapa tadi pemateri yang Bapak Deden yang terakhir dari Kominfo menceritakan pengalaman pribadi tadi siapa Pak? Pengamanan data pribadi itu ada dari Bapak Anton, ada dari Pak Denden. Ya dari Pak Denden boleh. Boleh Pak Denden bisa dijawab Pak Denden. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Terkait dengan pengamanan, memang mungkin nanti Pak Anton yang lebih lebih berkompeten dari BSSN. Tetapi saya dari sisi Kominfo juga berkaitan dengan keamanan itu kan memang tidak ada jaminan 100%. Tetapi upaya pengamanan itu upaya terbaik yang dilakukan. Misalnya contoh ketika kita menggunakan kunci yang biasa dengan orang yang menggunakan tralis. Memang akan berbeda dari sisi keamanan, dianggap lebih aman. Tetapi tidak ada jaminan 100%, misalnya untuk ketika misalnya keamanan pun sudah sangat maksimal. Tetapi tadi, kalau dari sisi saya, pengamanan itu adalah upaya terbaik yang dilakukan. Bukan jaminan 100% pasti aman. Karena, meskipun tadi misalnya yang satu sudah diamankan, contoh kalau misalnya dalam akun atau media sosial misalnya, ada yang hanya menggunakan password saja, ada juga yang menambah autentikasi dua faktor. Dari sisi pengamanan memang kelapa bocor. Terus semua ada yang bocor sepertinya suaranya. Mohon maaf Pak Pride, Pak Pribadi. Saya mute ya. Oke, silakan Pak Deden lanjut. Ya, baik saya lanjutkan. Ya, misalnya contoh kecil ketika misalnya menggunakan akun media sosial, ada yang hanya menggunakan password, ada juga yang misalnya menambahkan
OTP juga misalnya seperti itu. Itu kan dari sisi pengamanan yang satu misalnya hanya satu faktor, yang satu dua faktor. Tetapi intinya semakin banyak faktor pengamanan itu akan semakin bagus. Tetapi memang tidak bisa menjamin 100% tidak akan bocor. Tetap misalnya pengamanan itu lebih baik semakin banyak faktor seperti itu. Tetapi tadi keamanan itu tidak ada yang bisa menjamin 100%. Seperti tadi kebocoran data pun misalnya baik di perusahaan besar maupun misalnya yang sudah memiliki pengamanan tidak menutup kemungkinan bocor, tetapi bukan berarti mereka tidak melakukan pengamanan. Karena selalu ada celah apa namanya untuk apa namanya kebocoran. Begitu juga tadi dengan pengamanan akun di media sosial atau misalnya email atau misalnya bahkan WhatsApp dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Anton barangkali mau menambahkan, Pak Anton? Siap, terima kasih Mbak Husnita. Saya pikir tadi yang disampaikan Mas Denden tadi mencakup ya. Jadi saya menambahkan sedikit saja gitu kan, bagi kita gitu untuk memperkuat keamanan kita, mohon teman-teman mengenali, Bapak Ibu sekalian mengenali teknologi yang kita gunakan. Jadi jangan hanya menggunakan ya. Misalkan contoh WA. Dan sama semua yang lain gitu, aplikasi yang lain itu pasti dilengkapi dengan fitur keamanan. Tapi kadang kita malas gitu menggunakan. Kalau di WA itu kan di samping kita login gitu secara aman, kita juga ada yang namanya tadi disebutkan oleh Pak Denden tadi, two-factor authentication. Dihidupkan. Selama ini saya bertemu dengan banyak orang gitu kan, banyak juga menerima laporan, Pak Anton, WA saya dihack gitu kan, ini banyak banget gitu. Ya itu memang karena memang two factor authentication-nya nggak dihidupkan. Terus kemudian banyak juga, kita juga harus berhati-hati ya, tadi banyak link gitu kan, banyak tawaran yang disebarkan ke kita, jangan diklik sembarangan. Karena begitu diklik, ya masuk ke akun kita, kemudian terjadilah peretasan. Jadi, bagaimana cara kita menangkal? Tadi disebutkan Pak Deden bahwa tidak semua tidak bisa kita capai 100%. Iya benar, tidak bisa kita capai 100%. Makanya kita gitu kan berusaha gitu kan dari diri kita sendiri gitu kan, perangkat yang kita pegang ya, kita berusaha sebaik mungkin untuk melindungi, mempelajari teknologi terutama fitur-fitur keamanan. Itu Mbak Husnita, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Anton. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kita meminimalisir resikonya jika data sudah terlanjur bocor? Nah, barangkali Pak Anton dulu deh, bisa Pak Anton? Baik, memang kalau data udah bocor, ya memang susah ya, karena data pribadi biasanya itu bersifat statis ya. Gitu. Dalam artian ya nama saya Anton, saya bekerja di BSSN, rumah saya di Rawamangun gitu kan, enggak mungkin nama saya ganti menjadi Agus gitu atau Budi gitu kan. Terus kemudian tanggal lahir saya ganti. Nah, yang kita perlukan saat ini pertama, kita punya regulasi ya. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi sehingga gitu kan, sistem memang bisa dikelola dengan baik. Strategi kedepannya kita juga harus memperkuat keamanan kita. Sebetulnya gini, sistem elektronik gitu kan, ini kita banyak terjadi kejahatan karena kadang sistem elektronik kita ya Bapak Ibu itu dijadikan satu antara proses verifikasi dan otorisasi. Nah itu sebetulnya berbeda. Contoh gitu kan, misalkan kita apa namanya kita mengambil ATM ya. Kita harus punya kartunya, tetapi punya kartunya saja, kartu ATM itu tidak cukup. Karena itu hanya verifikasi. Yang memberikan otorisasi untuk kita bertransaksi itu PIN. Ya, itu dibedakan. Nah, masalahnya adalah sekarang nih, gitu. Kita masih menggunakan teknologi yang teknologi itu dibangun di tahun 80-an. Tahu nggak Bapak-Ibu teknologi keamanan yang dibangun tahun 80-an dan sekarang masih dipakai untuk melakukan otorisasi. Apa coba Bapak-Ibu? Nama ibu kandung.
Bapak Ibu bisa bayangkan di tahun 80 Bapak Ibu nggak tahu nama ibu kandung saya. Susah gitu. Tetapi di era sekarang 2021 gitu kan, nama ibu kandung itu waduh gampang sekali gitu. Jadi kalau nama ibu kandung dijadikan dasar untuk otorisasi di dalam sistem, ya berantakan, apalagi dengan sekarang kebocoran data yang masif gitu ya, pengguna, nggak usah kebocoran lah, penggunaan data pribadi yang masif, ya nama ibu kandung dijadikan benteng terakhir untuk mengotorisasi transaksi, waduh, berantakan. Makanya kita harus bangun skema verifikasi dan otorisasi yang lebih maju, gitu kan, memisahkan antara who, we are, dan what we have, gitu ya. Apa yang kita, siapa kita, dan apa yang kita punya. Itu mungkin dari sisi teknologinya, Mbak Husnita. Baik, terima kasih. Ini ada sepertinya pernyataan ya, dan saya ingin Pak Dadang menanggapi pernyataan dari Pak Pribadiono. Jadi menurut Pak Pribadiono, senyatanya data kita semua sudah keluar sewaktu berlangganan dengan medsos, toko-toko online di instansi kita, dan lain-lain. Keamanan terletak pada provider masing-masing, bukan pada kita. Nah, tadi Pak Dadang kan menyinggung aspek sosial. Kira-kira bagaimana ini, Pak Dadang? Oke. Pak Dadang masih ada di room ini, Pak? Masih ya, tapi sepertinya sedang ada... Oke, nah kalau enggak Pak Dadang, karena tadi yang hampir mirip dengan Pak Dadang, paparan adalah Pak Pitoyo. Pak Pitoyo bisa... Pak Dadang sudah hadir, Bu. Oke, Pak Dadang. Ya, gimana, Bu? Ini menarik, Pak Dadang, dari Pak Pribadiono menyatakan bahwa senyatanya data kita tuh semua sudah keluar sewaktu berlangganan di sosmed atau toko-toko online dan instansi lainnya. Tapi keamanan itu, ternyata keamanan itu terletak pada provider masing-masing, bukan pada kita. Nah, ini adalah sudut pandangnya Pak Pribadiono. Sementara Bapak melihat dari aspek sosial bahwa kitanya nih ya harus membentengi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, ya namanya keamanan ya. Saya pikir betul bahwa kadang-kadang kita secara apa ya, secara sukarela gitu ya, mengisi berbagai data-data itu. Mungkin diawali tadi betul kata Pak Anton ya, soal ibu kandung itu kan. Soal ibu kandung itu, saya juga kemarin sempat punya pengalaman begitu ya. Kenapa ini kita tanya ibu kandung lagi, padahal juga sudah tahu begitu ya. Dan sekarang untuk mengetahui ibu kandung itu hanya tinggal cari data kepala keluarga, apa namanya, kartu keluarga saja begitu. Jadi sangat mudah. Nah, jadi kalau menurut saya, pertama, pengamanan itu berlapis gitu ya, mulai dari kita punya kewaspadaan, punya kesadaran, dan juga sebagai tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap keluarga kita begitu. Nah, berikutnya adalah di mana data pribadi kita disimpan, dicatatkan. Jadi misalnya di bank lah, di BPJS lah, di Tokopedia. Saya setuju bahwa bagaimanapun juga mereka pun harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap apa namanya, bocornya data-data itu begitu. Jadi tidak boleh dengan oh ini anak kecanggihan si hackernya atau segala macamnya, artinya ada upaya yang sungguh-sungguh dari si platform itu, dari provider itu, untuk tidak mengeluarkan data kita. Nah, contoh yang sederhana juga, saya nggak tahu ini apakah ada kaitan dengan itu atau tidak gitu ya. Jadi pada saat misalnya kita ada di suatu tempat, tiba-tiba ada iklan kepada kita gitu ya. Iklan kepada kita misalnya dari sebuah merchant, sebuah toko begitu, bahwa yang menyampaikan pada kita bahwa di dekat kita itu ada apa namanya, ada yang menarik untuk kita datangi, ada yang menarik untuk kita beli begitu. Itu kan sebetulnya masuk kepada ranah pribadi kita. Artinya data kita tanpa diberikan izin otoritas dari kita, provider itu tiba-tiba menggunakan data kita untuk kepentingan bisnisnya. Itu juga menurut saya adalah sebuah problem. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah dibutuhkan ketahuan, kepahaman, dan kesadaran kita semua atas peristiwa yang sedang kita bahas hari ini. Itu aja. Baik.
Terima kasih Pak Dadang paparannya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 4:04. Nah, kita harus tepat waktu. Saya mohon para narasumber untuk closing statement-nya. Saya mulai dari Bapak Cecep Suryadi, Bapak. Pak Cecep Suryadi masih ada di room ini. Terima kasih Bu Moderator. Memang begini, kita memang sudah punya regulasi, tetapi itu juga ada di atau sifatnya sektoral gitu ya. Dan kita punya Undang-Undang ITE, ada sanksinya memang. Lalu juga kita punya Permenkom Info tahun 2016. Ada juga aturan yang tadi disebutkan oleh Pak Anton ya. Tetapi begini, kalau untuk kes-kes yang apa namanya yang hari ini terjadi gitu ya, dan saya yakin ini mungkin akan terulang lagi di tahun-tahun atau di waktu-waktu yang akan mendatang. Makanya ini perlu solusi jangka panjang. Dan salah satu solusi jangka panjang itu termasuk juga nanti bagaimana pengaturan atau prinsip apa yang harus dipegang oleh si pengendali data, itu memang harus jelas payung hukumnya. Untuk itulah kita mendorong Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Sehingga di draft yang sekarang sedang dibahas, gitu ya, dan sempat terhenti, nih, kita menunggu lagi DPR memulai pembahasan ini, kita berharap memang nanti ada satu otoritas. Gitu. Baik. Karena otoritas independen ini akan menentukan level kesetaraan undang-undang ini dengan undang-undang yang sama di negara-negara lain. Baik. Terima kasih Pak Cecep closing statement-nya. Kemudian Bapak Dr. Pitoyo M.I.Kom, silakan Pak closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi saya kok jadi melihat perkembangannya itu setiap adanya undang-undang baru itu dimanfaatkan orang untuk melakukan kriminalisasi. Undang-undang ITE berapa jumlah orang yang jadi korban dan orang yang tidak tahu pun akhirnya jadi korban. Nah ini nanti kebocoran informasi data pribadi ini juga perlu kita waspadai. Itu terkait dengan orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan lain-lain, untuk mengkriminalisasi atas undang-undang yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, sebenarnya kita nggak perlu terlalu jujur sebenarnya kalau di media sosial. Wong ini kan misalkan di Facebook nama saya ganti Pak Mo gitu juga nggak apa-apa kok itu. Ulang tahunnya saya ganti tahun 92 juga nggak apa-apa, itu nggak akan ditegur sama Facebook. Tapi kenapa kita ini jujur gitu loh, termasuk saya. Akhirnya saya kan kena korban juga, akhirnya saya tutup Facebooknya. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu jujur dengan media sosial, dianggap media sosial itu adalah malaikat pencatat gitu loh. Padahal kita nggak ada kewajiban untuk jujur di dalamnya itu. Ini hai kan. Saya kira mungkin itu supaya kita tetap waspada bermedia sosial, berkomunikasi di media digital, dan kita juga harus antisipasi kemungkinan negatif dari munculnya undang-undang yang baru yang akan melindungi data pribadi, sehingga nanti jangan sampai seperti undang-undang ITE digunakan untuk menghantam lawan politiknya, untuk menghantam orang-orang yang tidak disukai, dan sebagainya. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pitoyo. Lanjut dengan Pak Anton Setiawan, Bapak, closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Husnita, Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama dari BSSN kami menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan gitu, untuk menyampaikan sharing gitu ya, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kebijakan kita sama-sama. Yang kedua, ketika kita bicara keamanan, maka kita akan bicara semua aspek, semua unsur. Untuk itu, ya ini menjadi tanggung jawab kita semua, gitu ya. Dari mulai level negara, kemudian turun ke level sektoral, kemudian turun ke level organisasi, keluarga, bahkan sampai individu. Jadi, mari kita jadikan keamanan siber ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Nilai-nilai di keluarga, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai institusi, bahkan menjadi nilai-nilai untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Selanjutnya kita dengarkan dari Pak Dadang Rahmat Hidayat, closing statement-nya Pak. Baik, dari saya sedikit saja. Suara saya terdengar ya? Sudah, terdengar Pak.
Jadi kalau saya begini, kita kan berada pada era yang makin era yang terus berubah begitu ya, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di dalamnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, digital yang sudah smart device yang sangat pintar dan segala macamnya begitu ya. Oleh karena itu penyikapan kita mudah-mudahan ini dibarengi dengan kesadaran kita menjadi smart community. Gitu kan, smart community kan harus dimulai dari smart person gitu ya. Ini sebenarnya kepada saya sendiri sih, bagaimana kita menjadi orang yang smart gitu ya di dalam berdigital, smart dalam mengelola data pribadi atau kelompok atau institusi, itu juga smart mengelola data kliennya, data komunitasnya, dan negara itu adalah menjadi negara yang smart dan berdaulat, sekaligus berdaulat untuk mengelola data-data warga negaranya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Dan terakhir Pak Denden Imanuddin Soleh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Dari saya sebenarnya closing statement-nya lebih pada memang saat ini kita membutuhkan adanya regulasi yang komprehensif. Tadi seperti yang disampaikan Pak Cecep bahwa butuh adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Makanya ini perlu juga dorongan atau desakan dari masyarakat karena saat ini posisinya sudah berada di DPR untuk pembahasan sehingga semoga tahun ini bisa selesai. Di sisi lain, sambil menunggu adanya regulasi undang-undang PDP tersebut, kita semua sebagai subjek data pribadi, sebagai pemilik data pribadi harus mulai aware untuk tadi tidak sembarangan untuk membagikan data atau berlebihan untuk memberikan data. Contoh tadi yang menarik yang disampaikan Pak Bitoyo, seringkali kita secara jujur memberikan data atau sebetulnya seringkali kita memberikan data berlebihan. Misalnya yang diminta hanya sebatas misalnya nama, email, tetapi kadang itu yang wajib gitu. Tapi yang misalnya yang lain-lain yang dikosongin yang sebetulnya tidak perlu diisi pun kita isi, kita lengkapi, bahkan termasuk hobi. Nah, kesadaran akan data pribadi kita mungkin itu sekarang sudah mulai harus ditingkatkan sehingga kita lebih bisa memilah-milah untuk memberikan data atau kepada pengelola data pribadi. Selain tadi dari sisi lain kita juga jangan terlalu membagikan data ke entah itu media sosial dan lain-lain. Sehingga tadi seperti yang Pak Anton sampaikan bahwa memang tanggung jawab perlindungan data pribadi ini selain kita memang misalnya ini menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah dan instansi swasta yang mengelola data tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denden Imanuddin Soleh atas closing statement-nya. Bapak-Ibu yang saya hormati, telah selesai acara kita pada hari ini dan dapat saya simpulkan bahwa dalam menjawab kapan rancangan undang-undang PDP disahkan, tentunya sudah disampaikan oleh Pak Denden terakhir bahwa 3 bulan lagi ditunggu saja, karena saat ini sudah ada di DPR, kalau saya nggak salah tangkap ya. Dan sebenarnya ini udah delay ya Pak ya, harusnya Oktober 2020 selesai. Dan mudah-mudahan rancang undang-undang yang PDP yang kita harapkan itu benar-benar ada, sehingga pelaku layanan elektronik atau digital dan konsumen atau publik yang mendapatkan layanan tersebut merasa aman dan tidak was-was lagi gitu Bapak-Ibu ya. Dan juga tadi regulasinya itu, tadi Pak Dadang sebutkan bahwa mulai dari norma sampai implementasinya itu harus jelas, sehingga tidak jadi hal yang nanti menjadi masalah baru lagi setelah diluncurkan undang-undang tersebut. Kemudian lembaga independennya juga jelas siapa yang mengawasinya, dan mungkin dari pelaku layanan digital atau elektronik juga harus paham juga sistem yang digunakan itu apa. Jangan dengan menggunakan template yang ada karena nggak mau pusing ya. Nah itu juga harus dikawal. Bagaimana nanti informasi security-nya? Kata Pak Anton tadi berdasarkan BSSN nomor 8/2020 ya Pak ya, harus diupdate tuh bagaimana caranya mensosialisasi
sosialisasikannya, kemudian bagaimana pemahamannya, sehingga konsumen tersebut atau publik tersebut sadar, melek teknologi, memiliki feeling gitu ya, sehingga literasi digitalnya itu komprehensif dan kita tidak jadi orang yang ingin berteknologi tapi tidak paham bagaimana menggunakan teknologi. Baik, itu mungkin resume dari webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke host kita, Bapak Yudi Yuda Kusuma, SIPMIKOM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yunista, dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Bapak-bapak, Pak Dadang, Pak Cecep, Pak Anton, kemudian juga Pak Dende dan juga Pak Pitoyo, selamat sore. Dan Bapak-bapak, juga ibu-ibu para peserta webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada webinar yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dadang. Selalu Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon izin pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton, Pak Denden, Pak Dadang, Pak Pitoyo, Pak Pak Anton. Terima kasih Pak Zaki juga. Ya. Mohon izin. Terima kasih Ibu. Ya. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.